calon wisudawan ini? Saya menyampaikan beberapa hal yang ada di dunia kerja saat ini ya. Saya menyampaikan yang pertama, gambaran dunia kerja saat ini. Yang kedua, tantangan dunia kerja bagi fresh graduate, bagi teman-teman yang akan wisuda tahun ini. Kemudian, skill apa sih yang diperlukan untuk menghadapi dunia tersebut. Yang keempat, tips untuk sukses atau kiat kita bisa bersaing dunia kerja. Karena yang kita tahu bahwa generasi sekarang itu sangat lekat dengan era digital, tetapi seiring berjalannya waktu itu banyak teman-teman dari fresh graduate ini kurang bisa memaksimalkan era digital tersebut, jadi kurang seiringan gitu, seperti itu yang saya sampaikan. Kira-kira selama untuk ini ya materi yang diberikan oleh kampus di Magnet Suara ini seperti apa selama ini? Karena jenengan kan alumni juga. Ya. Untuk materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen itu sangat relevan sebenarnya di dunia kerja. Banyak hal-hal yang memang ada yang di dunia kerja seperti keuangan. Itu banyak materi-materi yang dulu disampaikan saat kuliah itu muncul semua di dunia kerja, terutama di keuangan. Yang kedua di human resource atau SDM itu juga banyak yang keluar yang disampaikan. Mulai dari materi-materinya, terus praktek-prakteknya itu keluar semua. Terus kemudian UKM ST Malangku Suara juga menyediakan UKM-UKM untuk melatih kepribadian teman-teman semua. Itu sangat mendukung sekali, terutama kalau saya itu resimen mahasiswa, itu sangat perlu sekali di dunia kerja. Itu yang saya junjung tinggi dulu itu, waktu pencarian kerja dulu.